Satgas tegur 6 rumah makan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Tim Satgas COVID-19 Kota Palangkaraya bersama jajaran TNI Polri dan pemerintah Provinsi Kalteng terus menggiatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap penerapan PPKM Mikro sesuai instruksi Gubernur Kalteng, Surat Edaran Gubernur Kalteng, Surat Edaran Wali Kota Palangkaraya, serta Perwali Nomor 26/2020. Dipimpin Kapolresta Palangkaraya Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri, tim bergerak melakukan operasi justisi tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat pada Kamis 8 Juli 2021 malam. Hasilnya, 6 rumah makan terpaksa harus diberikan sanksi berupa teguran tertulis karena melanggar jam operasional dan melayani pembeli di tempat hingga melewati pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Ketua Tim Satgas COVID-19 Kota Palangkaraya, Emi Abriani, menambahkan, dalam salah satu poin surat edaran Wali Kota Palangkaraya, disebutkan bahwa pelaku perjalanan orang masuk wilayah Kota Palangkaraya yang menginap di hotel sejenis lainnya wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes swab PCR atau rapid test antigen maksimal 3 x 24 jam dan sertifikat vaksinasi COVID-19 sebelum check-in sebagai syarat menginap. Sebab itu, Emi meminta kepada seluruh pelaku usaha di bidang jasa perhotelan dan penginapan untuk bisa mengimplementasikan aturan tersebut selama masa pengetatan PPKM Mikro pada tanggal 8 sampai 20 Juli 2021. Tabengan untuk Tabengan TV.